Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz sifatkan kenyataan Duta Besar Syarikat ke Malaysia Brian McVitie's baru-baru ini sebagai manifestasi keyakinan negara itu kepada prospek ekonomi Malaysia. Ia susulan pengumuman komitmen pelaburan RM100 bilion dari Amerika Syarikat ke Malaysia dalam tempoh 18 bulan. Pakar Perubatan dan Kesihatan Awam UPM Profesor Madya Dr. Malina Osman memberitahu jangkitan batuk kokor berbeza dengan jangkitan lain memandangkan bakteria punca penyakit tersebut mengeluarkan toksin pada sel saluran pernafasan. Bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyerah diri ke penjara Fulton County atas lebih 12 pertuduhan berkaitan dakwaan cubaan membatalkan keputusan Pilihan Raya Georgia 2020. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.